Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya di channel ini. Pada era digitalisasi pada saat ini, banyak orang membuat aplikasi-aplikasi Android yang menarik. Pernah nggak sih teman-teman semua pengen membuat atau pengen belajar bagaimana cara membuat aplikasi Android dengan cara gampang? Mungkin kedengarannya sangat mustahil karena menurut sebagian besar orang, membuat aplikasi Android itu susah, harus belajar coding dan juga harus pakai ilmu algoritma segala macam yang banyak orang nggak mengerti. Pada saat ini, saya akan membahas bagaimana cara membuat aplikasi Android tanpa coding sama sekali. Dan cukup mudah, karena kita tinggal klik-klik dan hanya memberikan nama. Nah, bagaimana caranya? Ya, beginilah cara membuat aplikasi atau game Android tanpa menggunakan coding, yaitu kita buka dulu webnya, kita cari dulu apps geser, sini akan muncul, kita tunggu sebentar, nah ini dia muncul ya, appsgeser.com, kita klik. Nah, jika kita belum memiliki ID-nya, kita bisa sign up ya, ada di tombol ini, tetapi karena saya sudah login, maka tidak perlu lagi. Cukup mudah, tinggal berikan email, berikan juga nama, password, dan masuk ke email teman-teman semua. Lalu kita langsung create now for free ya. Nah, di sini ada dua macam. Di sini ada bisnis dan juga individual. Untuk bisnis, kita bisa tahu sendiri, ini biasanya buat seperti ini. Tapi kalau kita untuk membuat game dan aplikasi dasar lainnya, kita bisa pilih individual. Di sini cukup banyak pilihan dari quiz, bisa buat free video call dan chat, kita bisa guide dan segala macam ya. Bahkan di sini ada kita bisa buat 2048, kita bisa buat juga untuk permainan mencari kata dan macam-macam ya. Nah, di sini saya akan memulai dengan quiz. Ini adalah bentuk reviewnya. Kita bisa lihat, jadi apa yang kita akan buat akan muncul di sini sebagai bentuk review, ibaratnya handphone virtual kita. Di sini kita langsung pilih yang pertama adalah next. Nah, di sini gampang banget, kita nggak perlu coding, kita bisa langsung. Jadi ini kita bisa touch image untuk membuat game backgroundnya itu apa. Misalnya kita buat background yang tentang pendidikan ya. Nah, di sini akan langsung muncul nanti. Dan di sini kita bisa pilih kategori gamenya apa. Di sini misalnya pakai nama matematika. Kenapa saya pakai matematika? Karena cukup mudah ya. Di sini kita bisa kasih image-nya. Image-nya misalnya saya pakai background warna biru muda aja ya. Nah, di sini kita langsung klik. Di sini kita bisa pilih text questionnya itu pakai apa, tipe yang mana, for image atau kita pilih salah satu. Kita pilih yang contoh yang ini ya. Di sini kita bisa juga pilih jawabannya pakai multiple atau pakai true or false atau kita ketik. Nah, kita pakai pilihan ganda aja dulu. Misalnya 1 tambah 2, jawaban yang benar adalah 3. Lalu jawaban yang salah 1, 2, 4. Terus kita bisa tambahkan terus pertanyaannya. Misalnya 10 kali 10 sama dengan jawaban yang benar adalah 100. Di sini jawaban yang salah misalnya 90, ada yang 10, bukan mungkin 1000. Terus kita bisa tambahkan ini tidak dibatasin ya. Tapi kalau terlalu banyak juga lama akan menyelesaikannya. Dan di sini kita bisa new untuk kategori yang lain. Jadi kita bisa tambahkan misalnya di sini tentang sejarah. Kita tak kasih attach image lagi. Misalnya mau warna hitam ya. Ini memudahkan nanti kalau teman-teman mau pakai variasi warna lain boleh. Misalnya di sini
tahun Indonesia Merdeka. Bisa ganti 1950 1954 1960, dan seterusnya kita bisa tambahkan. Di sini teks kolornya kita bisa ganti atau mau ditetapkan dulu biar tahu. Terus di sini mau ditambahin suara kita juga bisa. Nah, di sini apps-nya kita bisa berikan nama, misalnya kuis pelajaran sekolah dasar kelas 1. Ini misal, langsung kita next. Di sini kita bisa pilih custom icon, yaitu upload sendiri atau default. Ini karena percobaan, default dulu. Tinggal kita lihat scriptnya. Nah, di sini aplikasinya udah jadi ya. Di sini sudah jadi, dan ini dan kita bisa download dengan cara tinggal kita scan. Setelah aplikasinya selesai, maka kita bisa langsung download atau misalnya kita scan pakai barcode ya. Dan di sini langsung kita klik, di sini kita download. Tadi sudah terdownload dan kita tunggu. Nah, di sini kita akan menginstal aplikasi yang sudah didownload. Dan tetap install karena ini belum terdaftar di Play Store, maka ada tulisan tadi ya. Nah, ini contohnya ya. Ini kita bisa langsung pilih di sini aplikasi pemindaian. Playprotect belum pernah melihat aplikasi ini. Memang iya, karena baru buat ya, belum didistribusikan ke Play Store. Jadi lebih baik di sini kita pakai jangan kirim. Nah, di sini kuis pelajaran dasar kelas 1 seperti ini ya, tadi kita buat. Tapi kalau teman-teman mau buat dengan tulisan lebih bagus dan juga dengan background lebih bagus, bisa kita play misalnya matematika yang tadi ya, nomor 1 1 tambah 2. Di sini juga bisa kita pakai hint ya, hintnya itu di sini misalnya kita langsung aja pilih ya 3, langsung muncul. Dan di sini kita langsung lanjut ke yang kedua, langsung kita pilih. Kalau misalnya kita salahkan, nah di sini langsung selesai karena cuma 2 soal. Dan misalnya sejarah, nah ini tahun Indonesia Merdeka, nah finish quiz. Dan cukup mudah bukan? Tapi sekali lagi, aplikasi ini karena dia gratis, ada beberapa yang terbatas. Dan untuk supaya lebih lagi bisa maksimal, misalnya kita bisa untuk monetisasi juga, kita bisa membuat logo sendiri di dalam apa yang produk kita. Kita bisa membeli paket ini ya, individual ini, dan ini ada promo cukup murah untuk saat ini sampai 5 hari ke depan. Kiranya dapat membantu semuanya.